dua bulanan lah, nggak ada aku stoknya, habis tinggal minyak tawon yang ada. Nggak tahu juga ya mas, apa dipasok sama toko-toko besar, nggak tahu juga mas. Soalnya aku biasanya 200 dus, 1 dus itu, 1 tuh per bulannya itu. Untuk eceran mbak, pedagang-pedagang kecil itu loh mas, yang jual di sekolahan, yang gorengan di jalan-jalan kayak gitu, untuk orang itu kasihan aku. Kalau untuk yang toko-toko besar itu mungkin nggak tahu juga aku mas. Ini udah 2 bulan ini nggak ada stok aku minyak kita itu, nggak dapat minta pun sama agen loh, nggak dikasih. Ingin masyarakat kecil ini ya pengennya yang apa namanya, yang lancar, yang ada, jangan sampai terat seperti tahun-tahun kemarin. Orang lagi susah malah ditambahin susah lagi.